masalah pin rukuk dalam majlis maulid mereka dengar dari kalangan habaib memang gelarang. Ya Habib pi, ya Habib Hadramon. Hadramon yang pi Habib. Karena Yamannya ada dua belah pihak. Yaman punya bagian selatan Hadramon, punya bagian utara daerah Zabid, Sana'a. Punya Habaib yang nali Zabid. Nya darata nang ruko. Ya Habib yang nali Hadramon, hana ruko. Cuma menyolong mana prinsip. Pertama ile rukuknya sampai orangnya masalah khilafiah. Sebab menyusiro orang yang fisik dan tubuh yang menten jelas sehat, merukuknya membawa dampak negatif tapi kan filhal. Makna kan filhal kan segera. Nah orang yang menang kita rukuk langsung mati. Hana kan? Lambat laun. Berarti punya lambat laun baru berefek negatif rukuk. Kamu cik punya rukuk pajuh Indomie. Pajuh Indomie tik urak. Ti urak leh ke pajuh Indomie ke lantau bu. Sama cik. Ke pajuh sambal, tik urak pajuh sambal. Siomai sambal tik urak pajuh. Sama cik. Trep-trep ancur cik perut ke usus. Berarti kan rukuk mentang mendatangkan mudarat. Siomai, mie Indomie bukan cik yang mengandung penyedap, mengandung perasa, mengandung pewarna, mengandung pengawet. Mandung bisa berdampak negatif. Tapi dampak negatif kan filhal artinya yang bahasa kitab fil ma'al, makna ma'al ke depan kan sekarang. Sesuatu yang memberi dampak negatif ke depan bukan sekarang, nya biasa hukum pajuhjih oleh ulama gebi hukum makruh nah haram. Yang baru gebi hukum haram menyo benda-benda yang hana datang larangan tapi menyo kada datang larangan lagi contoh bui lagi contoh khamarnya dak terpegah hilung kujib iarak lagi kai biasa anak bupuli kerja kai bengah dia tak haram kan anak gelarang khusus. Tapi punya yang hana gelarang khusus ya contoh rukuk kan larangan khusus dalam hadis atau dalam ayat nya biasa oleh para ulama gekalan lem nya dampak ji trip nya biasa gebi hukum makruh pim nya dampak ji segera nya gebi hukum haram. Maka orang yang paru-paru ke kronis dan jantungnya hukum rukuk ke yang kali makruh haram. Tapi punya orang yang mantan sehat-sehat biasa nya hukum rukuk ke yang makruh. Nya terlepas le dia dah tidak hukum mano. Bu objektif, mana objektif baik kerana mentang-mentang danya perokok mati-matian tak ada apa pendapat yang pegah boleh. Malah dah sunat lem. Baik mentang-mentang danya orang yang hana merokok mati-matian tak ada apa hukum ha? Haram nyo kalian bersportif kan. Bersportif artinya objektif, baik subjek, objek je. Jadi kalian hukum rukuknya tak petuntas le. Nah heboh pendapat ulama, nah yang pegah makruh, nah yang pegah haram, nah yang pegah mubah. Malah menyebut bajuri. Ibalam bajuri dalam terubah hukum sunat wajib nah. Tapi sunatnya hanya kurung yang hana semangat le sapu dalam kebaikan kecuali dengan terukuk. Yang berarti terukuk wasail gegaknya untuk semangat ke bulan kebaikan. Yang kala inan, yang mi dah buka bau tungku yang baru rukuk anak-anak terima kan. Kaji masalah anak terima tu pasal gol le lamba juri nasura. Bila kala lamba juri baknyo, bab-bab baik, bab syarat-syarat mabek setiap benda yang bermanfaat muntafa' nah. Yang kala di dalam nah masalah rukuk. Dua pendapat wajib nah. Jadi kembali ke persoalan mana para habaib yang nadi Hadramaut urungnya kebanyakan besar ke peharim rukuk. Maka karena urungnya kebanyakan besar beranggapan rukuknya harim, nyo ke bisa jadi yang terjadi di Seun no? Di Seun di tempat tinggal Habib Ali Habashi, Habib Muhammad bin Ali Al-Habashi yang salah lun pengarang kitab Simtud Durar. Gaknya, gecerita lagaknya bahwa nasalah sabuh rumah habaib inan yang mengadakan maulid. Jadi merumpuk Rasulullah. Kita yang panen uo ya Rasulullah, lung uo bak salah sabuh rumah duriyut lung. Hana jadi lung piyuh karena na urung murko. Sehingga habanya viral dari Nanggro Yaman ceritanya. Sehingga ide li para ulama ide gelarang dalam majlis-majlis maulid untuk pin rukuk. Kebalikan yang terjadi di sekumpul guru sekumpul yang ada di Kalimantan malah beliau pin rukuk kena gayu Rasulullah.
Ya kan? Guru sekumpul je nakalan buat video-video. Kelko kan. Dan nak pernah dengar bahawa YouTube kan, cik Rasulullah perintahkan firqa. Malah nak wali-wali di Jawa yang gepin rukuk, teteh dia dong kumpul pin rukuk untuk getek jin, getek iblis rukuk. Termasuk hal terlasiro Habib yang nak di Bogor. Ngoyan untuk gehijab kewalian ngnyan bek tadi buat masyarakat kita rukuk. Ngoyan mio tajak tanyo tanyo kalan jin ulung tak puda. Jege kan mio kelidai buah kelidai, mio kameng buah kameng. Mana kelidai mati tanyo ati di golonggok gelis. Jadi dia kalan batin nayo le Nazrasiro Habib yang nadi Bogor. Jadi mio menan dari dua buah cerita yang bertolak belakang no. Itu yang kiban pegangan. Pegangan mio menurut long menoleh itu bisa diterima ataupun tidak. Uranyo buat wali dan buat ulamanya kan kau hukum. Ya hukum tetap yang kalian menulis lah ayat hadis atau kalau sepakati le ulama ijma atau kias. Buat ulama benda hukum. Dari dua buah cerita yang berbedanya, bisa jadi sah-sah saja le guru sekumpul agaknya ke perintah dari Rasulullah. Mata yang geyu le Rasulullah bagaimana menejik ke hukum katanya. Itu yang ikutan dari api katanya. Jadi yang hukum katanya penyebab sabah barang halir dan harim, penyebab harim barang, buka barangnya dalam bentuk minuman atau barangnya dalam bentuk makanan. Mena put salah sabah pada put buah sebabnya hukum je harim. Terpuk buah sebab pertama najasah, bernajis. Yang kedua iskar, memabukkan. Yang kelima idrar, memularatkan. Yang keput istikdar, menjijikkan. Nyona salah satu puk buahnya harim. Nam rangapu jut. Najasah, kotoran, darah. Darah yang harim. Termasuk pajuhmi, mengikut sore, hanairah darah. Atau nairah lam timah yang hanai play. Ipegak tep mi, ya, pajuh najis hidayah. Kamlawa-lawa nangan mi. Harim. Jadi ilat harim makanan dan minuman pertama najis. Kedua iskar, memabukkan arak. Kelak idrar, mendatangkan melarat baju orang kem, baju orang bete, baju umpeng kaca yang idrar harim. Itu anak harim pimpin kaca gelah baju. Kawat labang daun penai harim. Harim idrar, idrarnya harim. Labang tapi habintih anak harim, pinya daun harim kena idrar. Yang keput istiqdar, istiqdar menjijikkan. Contoh lagi tayak jib genuh. Gena suci hana najis, hana memabukkan, hana memelaratkan, tapi menjijikkan. Jadi menjijikkannya ilat yang paling kecil untuk ukur sabah benda minuman atau makanannya harim. Maka tentang masalah isteri menelan sperma suami, maaf, ini kerana pegawai hukum yang belum sampaikan. Hukum isteri menelan sperma suami, nakilah ulama. Pendapat yang kuat haram karena ada ilat istiqdar. Sebab mani termasuk menjijikkan. Walau pada sebahagian orang hana jijik. Oh katakanlah si isteri hana jijik dan suami menyatakan kan jijik sih. Ha, berarti kan maninya sesuatu yang menjijikkan. Sama lagi dahak, sama lagi idum, sama lagi i penyung tungki dan sebagainya. Ya, kan menjijikkan mandum tapi hana bernajis. Ha, di istiqdarnya menjadi ilat haram. Tapi ada juga sebahagian ulama membolehkan. Tapi yang mayoritas harim. Di pekboh ilatnya harim, baru harim. Kembali ke rokok. Rokok na pekboh ilatnya. Na mularat baru kok. Tapi kan watenya wajib. Trip. Hana orang yang gepin rokok, orangnya langsung mati. Nah, jadi yang paru-paru ke kronis ke stadium put. Jantung ke stadium put. Yang dari rokok langsung mati ke. Yang menggepin rokok macam mati kan. Maka li sebahagian ulama gepin mekruh hukum pin rokok. Ya pegah lagi na le. Masalah nanti nak sebagian tungku langsung harium totalnya berarti menurut Giban Roho yang yakin masing-masing.